Saya sungguh merasakan kasih dan panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Hati saya tergerak melihat banyak anak-anak yang lahir dari keluarga yang tidak mampu. Mereka tidak bisa menikmati kualitas hidup yang baik, tidak bisa menikmati pendidikan yang baik. Saya terpanggil untuk membangun 100 sekolah di Indonesia Timur, di mana anak-anak prasejahtera ini akan dididik, diajar, dan dikembangkan talentanya agar kelak mereka memiliki taraf kehidupan yang lebih baik. Namun, panggilan tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Setelah semua persiapan dilakukan untuk mendirikan sekolah tersebut, ada rintangan dalam membuat mimpi tersebut menjadi kenyataan. Ketika saya bersama tim mulai menaruh peletakan batu pertama dalam pendirian sekolah tersebut, ada kelompok masyarakat yang menyatakan keberatan lewat demo dan berbagai ancaman. Awalnya saya cukup khawatir, namun Tuhan berkata, "Jangan takut, tersenyum saja, aku yang akan bela." Dan betul, orang-orang yang tadinya dengan keras menolak, mengancam, akhirnya berubah, bahkan mendukung pendirian sekolah tersebut. Apapun halangan yang ada di depan sana, Tuhan sanggup membebaskan kita. Haleluya! Tahun
Ini tahun pembebasan yang membawa kegirangan bagi setiap kita.